Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru dari OnePlus iaitu OnePlus 7 Pro dan OnePlus 7. Untuk OnePlus 7 Pro, ia hadir dengan skrin 6.67 inci QHD+, canaan chip Snapdragon 855, memori sehingga 12GB RAM, storan sehingga 256GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Melengkapkan peranti, ia membawakan 3 kamera belakang gabungan 48MP bersama 16MP dan 8MP dan kamera pop naik 16MP. OnePlus 7 pula menawarkan rekaan skrin bertakuk 6.41 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855, pilihan memori sehingga 8GB RAM dan storan UFS 3.0 sehingga 256GB. Ia menggunakan dual kamera belakang 48MP dan 5MP, manakala 16MP untuk kamera swap foto. Di Malaysia, kedua-dua peranti ini dijangka akan dilancarkan sekitar minggu hadapan. Asus minggu ini memperkenalkan Asus Zenfone 6 untuk pasaran global. Ia hadir dengan penawaran skrin 6.4 inci IPS LCD, dijana chip Snapdragon 855, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 256GB serta bateri berkapasiti 5000mAh. Untuk rakaman gambar, ia membawakan dual kamera 48MP bersama 13MP dengan rekaan boleh flip untuk kamera swap foto selain menyokong penggunaan Android asli. Namun, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Pada minggu ini juga, Realme X hadir dengan paparan skrin 6.53 inci OLED, dijana chip Snapdragon 710, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 3765mAh. Ia turut membawakan kamera belakang 48MP selain kamera swap foto 16MP. Dan buat masa ini, peranti ini hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. Realme 3 Pro minggu ini secara rasminya telah memasuki pasaran tempatan. Ia hadir dengan beberapa penawaran premium termasuk janaan chip Snapdragon 710 selain menyertakan dual kamera belakang 16MP bersama 5MP dan kamera swap foto 25MP. Peranti ini ditawarkan dalam dua variasi iaitu 4GB RAM dan 64GB storan pada harga RM859 sementara 6GB RAM dan 128GB sementara 6GB RAM dan 128GB storan pada harga RM1,099. Realme juga turut melancarkan Realme C2 untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin bertakuk 6.1 inci, dijana chip Helio P22 selain bateri sebesar 4000mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan dual kamera belakang 13MP bersama 2MP selain kamera swap foto 5MP. Untuk pasaran Malaysia, ia hadir dengan model 2GB RAM bersama storan 16GB dengan harga RM429 sementara 3GB RAM bersama 32GB storan pada harga RM459. Oppo Malaysia minggu ini telah membawa masuk dua peranti terbaru iaitu Oppo Reno dan Oppo A5s untuk pasaran tempatan. Oppo Reno hadir dengan spesifikasi premium termasuk janaan chip Snapdragon 710, memori 6GB RAM, storan 256GB serta dual kamera gabungan 48MP dan 5MP. Walau bagaimanapun, hanya versi model asas sahaja yang telah dilancarkan untuk pasaran tempatan iaitu pada harga RM1,999 sementara model dengan sokongan zoom 10 kali bakal dilancarkan pada 27 Mei kelak. Untuk Oppo A5s pula, ia dilengkapi dengan rekaan skrin 6.2 inci HD+, dijana chip MediaTek Helio P35, memori sebesar 3GB RAM dan storan 32GB. Melengkapkan peranti, ia menyertakan kamera utama sebesar 13MP bersama 2MP, manakala kamera swap foto sebesar 8MP. Walau bagaimanapun, peranti ini masih menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo dan antara muka ColorOS 5.2.1 selain hadir dengan bateri bersaiz 4230mAh. Di Malaysia, ia boleh didapati bermula hari ini pada harga RM599. Turut tidak ketinggalan, Vivo V15 Blossom Pink secara rasminya ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Peranti ini membawakan spesifikasi yang sama dengan penawaran V15 sebelum ini yang menggunakan chip Helio P70, memori 6GB RAM dan storan dalaman 128GB.
Ia merupakan edisi terhad yang mana pengguna boleh mendapatkan peranti ini pada harga RM1,259 dan menerima barangan eksklusif percuma dari Simplicity. Dalam arena pengkomputeran, Lenovo minggu ini membawa masuk komputer Reba dengan rekaan skrin boleh lipat di bawah jenama ThinkPad. Ia menggunakan skrin bersaiz 13 inci OLED dan 9.6 inci apabila skrin dilipat dua. Peranti ini membawakan sistem operasi berasaskan Windows dengan pengoptimasian yang disesuaikan dengan tablet. Melengkapkannya, ia membawakan sokongan papan kunci berasaskan Bluetooth dan juga stylus Wacom. Selain itu, Lenovo turut memperkenalkan sebuah siri komputer Reba baru yang dinamakan Lenovo ThinkBook S. Siri ini hadir dengan dua variasi model iaitu Lenovo ThinkBook 13S dan Lenovo ThinkBook 14S. Kedua-dua variasi menggunakan CPU Intel Core generasi ke-8, memori DDR4, storan SSD selain hadir dengan dua pilihan kad grafik iaitu chip grafik terminal Intel UHD 620 atau kad grafik kendiri AMD Radeon 540X. Buat masa ini, peranti ini hadir untuk pasaran global pada penghujung Mei kelak. Pada minggu ini, HP turut hadir dengan kemaskini model HP Omen X2S dengan penggunaan dual screen padanya. Melalui rekaan ini, ia hadir dengan skrin utama 15 inci bersama sebuah skrin kedua yang bersaiz kecil 6 inci pada bahagian atas papan kekunci. Spesifikasi lain peranti termasuk jalan chip Intel Core i9, kad grafik GeForce RTX 2080 Max-Q, memori sehingga 32GB RAM dan pilihan storan berasaskan Intel Optane. Buat masa ini, tarikh jualan peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Dalam arena teknologi dan perisian, Netflix minggu ini hadir dengan perkongsian kandungan ke Instagram Stories pada peranti Android. Perkongsian ini hanya dibenarkan untuk siri Netflix dan imej kode filem. Selain pengguna turut boleh menambah teks dan grafik pada perkongsian seperti kandungan Stories yang lain. Spotify kini hadir dengan promosi serendah RM2 untuk langganan Spotify Premium selama 3 bulan. Pengguna kini boleh mendaftar pakej premium dan menguji pengstreaman muzik selama 3 bulan pada harga promosi. Walau bagaimanapun, harga langganan ini akan kembali kepada RM14 pada bulan seterusnya setelah tempoh ujian tamat. Seterusnya, Adobe minggu ini mengumumkan Creative Cloud hanya akan membenarkan muat turun dua versi terkini untuk setiap perisian Adobe. Pengguna diberi pilihan untuk menggunakan dan memuat turun lebih banyak pilihan versi mengikut keselesaan mereka. Namun, ia pasti menimbulkan isu dalam kalangan pengguna akibat peningkatan dalam harga yuran langganan yang diumumkan Adobe beberapa minggu lalu. Minggu ini juga, Microsoft memperlihatkan sejumlah ikon baru untuk perisian Microsoft Office. Menerusi satu video ringkas, ia memperlihatkan ikon berbentuk video, gambar dan audio. Ikon tersebut dikatakan bakal hadir pada perkhidmatan OneDrive yang sedia menjadi tempat untuk penyimpanan fail multimedia. Buat masa ini, ikon baru pada Outlook telah ditawarkan untuk pengguna iOS namun bakal diperluaskan untuk pengguna Android juga. Akhir sekali, Pencetakan Nasional Malaysia Berhad PNMB secara rasminya telah melancarkan aplikasi Payfo untuk semua pengguna. Ia menawarkan pelbagai perkhidmatan secara digital termasuk pembayaran bil utiliti, bank digital dan platform e-subsidi. Untuk maklumat lanjut, pengguna boleh melayari laman rasmi Payfo untuk mengetahui maklumat mengenai servis yang ditawarkan. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Amaz. Yosh!